Hello, welcome back with me and the new project Ninja Kiss, and we are the Earth. Oke guys, jadi kita dapat project lagi nih, Ninja Kiss 2005. Jadi ini yang belum super gips ya. Ini jadi katanya sih lebih kenceng. Ini kita dapat bahan banget dari biasalah koko ipar. Jadi ini kacau parah banget. Catnya ya, kalau mesin sih oke sih. Tadi gue dengar nggak ada ngerok-ngerok atau apalah. Dan buat finishingnya, oh god, serem banget guys. Gila, gimana nih gue mulai ya? Pertama dari stang dulu kali ya. Ini stang udah diganti yang justru yang barong ya, maksudnya yang jepit gitu. Ini harusnya kan yang batang yang kayak gue kemarin ganti. Ini malah ganti jepit. Nah ini yang gue bilang nih, posisinya tuh jadi pegel gitu. Jadi gini nih. Jadi ini tuh gak bisa lurus. Jadi rada gitu tuh. Badan tuh rasanya. Jadi kalau foto dari belakang tuh seksi banget ya nggak sih? Diam! Diam! Jadi ini yang gue paling nggak suka stang ini. Makanya gue ganti. Terus harusnya dia stangnya batang gitu. Cuman udah gue nggak ngerti dia kenapa diganti. Terus ini semua saklar. Ini saklar kanan tuh ting diganti, ting diakalan gitu ya. Diganti juga nama. Nih. Dia muternya udah sama jalu ya. Dan ini hand grip-nya keren banget, monster. Ini jadi muter. Terus ini nggak asli, ini saklar kiri asli sih tapi udah jebol. Udah tombol-tombolnya kalian bisa lihat nih. Udah ya begitu dah. Udah. Ini gua nggak tahu nih. Jadinya ini apaan sih? High low, oh lights nih, high low. Terus nyalain lampunya? Ah nggak tahu deh. Gitu, oke, terus ini handle kopling bengkok, handle kopling bengkok, ini semua full karat di segitiganya. Terus speedometer ya udah lepas-lepasan gini, nggak ada bautnya. Ini ada bautnya, cuman lepas gitu, entah kenapa. Terus ini lampu udah karatan, nggak karat sih, bludusan ya, karena ini plastik di chrome, jadi udah jebol, harus ganti. Tapi lampu yang gue suka, ini lampunya asli, stainless. Jadi tinggal poles-poles aja kayak bagus sih, tapi ya udah retak juga ya, mungkin suruh ganti juga deh. Terus body ini udah sambungan, spakbor ini udah sambungan, prapatah nih kelihatan. Terus dari dempul dan dicat dengan memakai pilok kayaknya, karena ngelihatnya ini mengkilat-mengkilatnya pilok nih. Terus udah di dempul dulu, gue nggak tahu kenapa. Kacau. Terus ya ini tali atau kawat speedometer udah nggak ada, RPM nggak ada, jadi ini nggak ada yang jalan. Terus lampu sen ini nggak ada. Terus udah karat semua nih, kacau. Terus ini dicat jadi kayak RR gitu ceritanya mungkin ya. Harusnya kan silver, sayang banget sih jadinya nabrak gitu warnanya ya. Oke. Terus ini dudukan semuanya udah nggak ada. Sayap Ninja Kiss dan Ninja Sup yang udah ada Super Kiss Ninja Air ya, itu tuh beda sayapnya. Tadi tuh dapetnya yang udah Super Kiss gitu ya, udah new bodinya. Sayapnya tuh beda. Nah ini tadinya ada cuman dilepas. Dia kacau deh. Gue bahas body dulu aja lah ya. Terus nih tangki, ini ya tutupan tangki udah nggak ori. Terus ini udah cacetan berapa ribu kali kayaknya. Jok. Nggak enak lah ngomongnya. Terus body ini udah patah belah dua, jadi bisa dilepas kiri kanan, gue nggak tahu kenapa. Terus sen belakang juga nggak ada. Terus dudukan plat nomor tinggal ini satu baut doang, entah kenapa dibikin begitu. Terus ini step, ya ampun Tuhan, kenapa dicat gold dan lu ngecatnya nggak dicopot sama sekali gitu. Eta bang, ini jadi sampai step-step item ini kecat gold. Ini kelihatan banget dari copot nih ngecatnya. Terus armnya dicat gold juga.
apalah faedahnya, jadi unit track gitu tuh. Oke, okay, terus kalau block engine emang yang si Kiss ini warnanya silver standarnya ya, cuman emang udah harus dicat ulang. Pernah mungkin pernah dicat gold atau gimana deh, ini ada overspray juga soalnya di sini nih. Ini si stand apa? Apa ini namanya? Standar udah kacau deh pokoknya catnya. Terus ini buat gantian gigi juga udah oblak. Udah nabrak kanan kiri dan enggak ada karetnya. Ini juga udah oblak banget. Tapi ini tutupan lengkap, hebat. Oke, terus ini gua nggak tahu nih tambung cadangan radiator kenapa jadi di sini. Yang di sebelah sana udah nggak ada ya. Udah diganti jadi kecil di sini. Nggak masalah sih, racing lah. Gitu. Terus Nilam standar. Nah, ini nih. Kodenya nih, KISS. Oke, terus ini semua dudukan mesin kenapa dicat gold? Gua ngerti, harusnya hitam sama silver dudukan yang duduk engine mounting besinya ya. Ini udah dicat juga, kacau banget. Terus knalpot udah dibobok, setahu gua. Tapi suaranya kenceng banget. Dan ini kode mesinnya jadinya bukan 1855, 1827, karena ini yang KISS ya. Dan ini tali kopling dia punya spare banyak banget. Jadi kalau mau dipanjangin lagi masih bisa. Gak ngerti ini pakai punya apa dah. Ini sampai ada begini. Kacau, ntar lah gue ada deh. Gue masih ada, waktu itu selalu beli. Kebanyakan beli ya. Terus, ini karena di situ tabung ya, berarti di sini kosong ya. Gue penasaran sih, gue pengen lihat. Ini kunci juga udah gak ori semua ya. Yang satunya ya kali, ya kama. Yang satunya gak ada merek. Ini jadi kuncinya yang udah segi 6 gitu lebih aman sih, karena Ninja rentan ya, kuncinya gampang dijebol. Oke, kita coba buka. Benar guys. Dan tabung untuk oli 2 tak juga udah nggak ori. Bisa dilihat ya, harusnya kan di sini oli 2 tak sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini tuh harusnya radiator. Dan ini udah semua full diganti pakai tabung-tabung gitu, gue sih nggak suka ya. Cuman balik lagi ke personal sih. Gue sih nggak, mendingan ori. Terus ini diganti juga nih jadi Brembi. Shock juga, shock standar lah ya. Yang masih rada oke, cuman yang buat pengereman nih si stepnya, sisanya udah kacau semua nih udah. Iya. Udah kacau. Jadi ini PRF sih parah banget, sumpah. Lebih parah dari Ninja gua kemarin. Box filter kagak ada, tapi emang gak kepake lah. Cuman karena bulu masih ori. Terus ini Ninjanya belum ada CDI. Jadi koilnya nyatu sama CDI. Jadi koilnya yang mahal nih. Jadi di sini tuh nggak ada CDI-nya. Bukan penipuan ya. Jadi emang koilnya nyatu sama CDI. Jadi acrut. Radiator standar masih oke lah. Cuman ya tabung-tabungnya jelek. Dan gue mau coba nyalain. Mudah-mudahan bisa ya. Karena gue nggak ahli-ahli banget. Ini gimana sih? Nah, sip. Kayaknya sih ini untuk engine start. Kita coba. Aduh, nabrak step. Mantap. Ya, begini suaranya. Sumpah, keras banget suaranya, keras banget. Ini bocor apa? Ya dibobok sih knalpotnya, jadi gak enak banget suaranya. Jadi ini harus ganti knalpot. Kalau emang mau standaran mungkin ya pakai knalpot gua aja deh ntar gitu. Buat kokoi, varial i. Terus nih stiker. Gak ada yang ori stikernya. Nih. What's up? Oke, gue bacainnya parah banget sih ini sumpah. Cuman ya gue, ini honest review ya. Honest review pokoknya. Jadi, ini before-nya. Pokoknya sebelum kita rapihin. Jadi ini yang gue bilang tadi adalah PR-PR-nya yang harus kita laksanakan. Ya pasti ini yang harus banget cat. Dan beli sayapnya sih super kips. Sayapnya Ninja KISS di sini
karena sayapnya beda. Atau mungkin nanti kita pasangin Victor lagi aja sayapnya ya. Gue cetak yang gue sekarang di karbon, gimana? Kalian setuju nggak kalau misalnya kita bikin part-part karbon buat Ninja kita cetak? Kalau kalian setuju, komennya di bawah, nanti kita bikinin special order buat kalian gitu. Dan oh iya, pantesan susah nyala, nggak ada aki guys. Buat mesin tadi sih nggak ada ngerotok ya, cuman emang suara knalpotnya aja yang kacau gitu. Jadi knalpot harus diganti deh, mau nggak mau, karena ini bobokannya kacau gitu suaranya, ini nggak enak banget. Oke, jadi menurut kalian gimana? Ini tantangan banget buat gua buat detailing nih Ninja, dan belanjaannya pun harus banyak nih. Mungkin kita harus pilah-pilah belanjaannya juga gitu. Terus ya, mudah-mudahan kalian suka nih konten-konten dua tak kayak gini. Mudah-mudahan gua bisa bikin Ninja ini sebagus aslinya lagi. Dan kalian komen juga di bawah nih, peleknya bagus ke jari-jari kiss yang banyaknya kiss kan jari-jari itu, atau tetap ke pelek racing gini sekalian diganti yang 17 rata gitu. Karena ini kan 17-18. Intinya itu, kalau warna sih ini bagusnya adalah Ninja Kiss yang biru itu katanya jarang ya, kayak ZX biru gitu juga jarang. Jadi ini termasuk yang langka untuk suratnya, jadi kita tinggal rapihin jadinya motor simpenan, karena suratnya udah bagus, surat langka ya. Walaupun ini udah di repaint-repaint, tapi kalau kita udah rapihin nanti jadi motor langka deh pokoknya. Oke, jadi pokoknya ini proyeknya dari Earth Moto Clan, langsung dicek aja tuh di Instagram kita juga di sini. Jangan lupa juga subscribe, dan bulan Juli udah mau habis nih guys promo-promo kita. Jangan lupa di bulan Juli ada promo body kit dan Earth Season 2. Dapat Earth Season 1 gratis buat kaosnya. Jadi langsung aja, jangan lupa juga subscribe dan komen. Jadi this is our topic and be the best on Earth. See you guys.